wabarakatuh. Astagfirullahaladzim. Mulai Dewi. Bangun. Mana mau anak silat? Biar bisa suka, Aisyah. Aduh, Tika. Makanya kamu tuh kalau bangunin orang tuh pelan-pelan. Jadinya kayak gitu, kan? Ya, abisnya pada nempel-nempel. Belum juga mahrom. Bukan. Tolong jangan berprasangka buruk sama Babang Ules. Sob. Jadi begini cerita. Ana lagi cerita. Terus tiba-tiba dia ngantuk. Terus tidur. Tidurnya ke pundak Ana, Syah. Ana gak tega mau bangun dan kasihan gitu kan. Terus ngelihat jam juga. Udah malam. Ya. Ana ngantuk juga jadi tidur. Gak sengaja itu tadi nempel kepala tuh gak sengaja. Beneran. Tolong saya. Jangan berprasangka buruk sama Babang Ules, Syah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum. Abi. Abi bangun. Abi kenapa, Uma? Abi. Cobaan hidup adalah bagian dari kehidupan manusia. Seperti yang sudah Allah terangkan pada Quran Surat Muhammad, yang artinya, sungguh, kami benar-benar akan menguji kamu sekalian, agar kami mengetahui orang-orang yang berjuang dan orang-orang yang sabar di antara kamu sekalian. Kita tidak akan pernah tahu kapan Allah Subhanahu wa Ta'ala akan mendatangkan cobaan di tengah-tengah kehidupan kita. Kita sebagai hambanya harus selalu siap menerima dan menghadapi cobaan tersebut. Dan kita juga harus percaya bahwa di balik setiap musibah yang kita terima, inna lillahi wa inna ilaihi roji'un. Karena sesungguhnya segala sesuatu yang dimiliki Allah akan kembali kepada Allah. Ya Allah, semoga Abi lekas diberikan kesehatan dan kesembuhan. Semoga Uma, Airin, dan Aisyah berikan ketabahan, ya Allah, agar selalu tawakal dan dapat selalu mendampingi Abi menghadapi cobaan ini. Amin.